Gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes mengatakan, jika Ronaldo butuh kritikan yang lebih banyak agar tampil lebih baik lagi di Piala Dunia 2022. Dikutip dari Gol Internasional pada Jumat 25 November, Bruno Fernandes mengaku, jika Ronaldo kian tampil bagus saat berada di bawah tekanan, saya pikir dia suka bekerja di bawah kritik semua orang. Jadi saya berdoa kepada Anda semua untuk terus melakukannya, karena dia akan memberikan versi terbaiknya ketika kalian memberikan kritik itu, kata Bruno Fernandes. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk bermain dengannya di tim nasional dan juga di klub. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa tentunya. Saya masih berbagi permainan dengannya di timnas. Hal utama bagi saya adalah Portugal melakukan yang terbaik agar kami bisa terus berada di turnamen ini. Setelah Ronaldo keluar dari Manchester United, Marcus Rashford berkirim pesan kepada Ronaldo. Marcus Rashford mengungkapkan rasa bahagianya bisa bermain bersama Ronaldo di Manchester United. Marcus Rashford dengan lantang menyebut bahwa Ronaldo adalah idolanya dalam industri sepak bola. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa untuk bermain dengannya. Dia adalah salah satu idola saya dan seseorang yang selalu saya kagumi, kata Marcus Rashford. Itu adalah sesuatu yang bisa saya simpan seumur hidup saya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan kami ingin berterima kasih kepadanya atas hal-hal yang telah dia lakukan untuk Manchester United, kata Marcus Rashford. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen.